cara untuk menggunakan kamera ultralebar di HP Samsung atau ultrawide. Jadi perlu kita ketahui, tidak semua Samsung mendapatkan fitur ultrawide ini, hanya Samsung yang di atas 5 jutaan saat ini. Jadi untuk kalian yang menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti di Play Store itu tidak bisa, karena dia butuh lensa khusus di kameranya. Jadi tidak bisa dipaksakan dengan aplikasi tambahan. Untuk kalian yang mungkin tidak ada fitur ini, bisa pakai fitur panorama kalau ingin mengambil foto yang luas. Jadi panorama ini khusus untuk pemandangan, cara mengambilnya seperti ini. Kita bisa arahkan sampai 360 derajat. Nah, seperti ini, untuk mengambil foto yang sangat luas. Nanti hasilnya itu berupa ultrawide juga. Nah, seperti ini. Jadi pakai panorama juga bisa kalau kalian tidak ada 0,5. Kemudian kalau kalian yang ada 0,5, untuk menggunakan cukup mudah. Pertama, kalian bisa tekan lama di bagian bawah ini. Nah, kita arahkan ke 0,5. Seperti ini. Atau kalian bisa gunakan cara ciut ke dalam seperti ini. Nah, gunakan dua jari, kalian ciutkan ke dalam. Atau ketuk saja di 0,5 juga bisa. Nah, sangat mudah. Silakan dicoba.